Hai Teknozen, selamat datang di channel Tahu Tekno. Sebelum memulai, yuk tekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya untuk mendukung kami dan memberikan informasi seputar teknologi. Beberapa bulan lalu, Oppo Reno 5 series baru saja dirilis di Indonesia. Kini nampaknya Oppo tengah mempersiapkan seri penerusnya, yaitu Oppo Reno 6 yang diharapkan akan dirilis sebentar lagi. Hal itu diperkuat dengan adanya ponsel misterius Oppo yang diketahui telah muncul di lembaga sertifikasi Tena dan Prisi dengan membawa nomor model Oppo PEP-M00 yang memperkuat ponsel ini akan dirilis sebentar lagi. Dikutip dari beberapa sumber, seorang leaker membocorkan bahwa HP Oppo tersebut telah terdaftar di situs Trisi dengan membawa fitur fast charging 65 watt untuk mengisi daya baterai sel ganda sebesar 4500 mAh dengan USB Type-C. Beralih ke layar, mengacu gambar yang beredar, ponsel ini memiliki dimensi 159,1 mm x 73,4 mm dengan ketebalan yang cukup tipis 7,9 mm. Dengan begitu, ponsel ini diharapkan akan menggunakan layar AMOLED berukuran 6,43 inch dengan refresh rate hingga 90Hz. Seperti yang terlihat di situs Tena, perangkat Oppo itu membawa 3 kamera belakang dengan garis vertikal kuning yang memisah antara kamera dan LED flash. Di bagian hardware, ponsel yang digadang-gadang sebagai Oppo Reno 6 ini akan ditenagai chipset MediaTek Dimensity 1200 berfabrikasi 6 nanometer dengan GPU Mali G77 yang ditunjang RAM 8GB dan 128GB storage, serta ponsel ini juga sudah menjalankan sistem operasi ColorOS 11 berbasis Android 11. Meskipun banyak bocoran, nampaknya Oppo sampai kini belum memberi teaser sedikit pun tentang ponsel misterius ini. Jadi kita tunggu saja informasi lebih lengkapnya, dan pastikan kalian sudah follow dan subscribe akun sosial media Tahu Tekno. Nah, itu tadi adalah bocoran informasi mengenai ponsel misterius Oppo yang digadang-gadang adalah Oppo Reno 6. Menurut kalian, apakah ponsel ini benar-benar Oppo Reno 6? Tulis opini kalian di kolom komentar ya. Sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan informasi teknologi lainnya.